dia nih keroyok, Om. Bisa mati dan dipukulin kayak gitu. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Tias yang begitu sangat kaget ketika melihat Dian diserang oleh orang-orang bertopeng. Om, cepetan dong, tolongin Mas Diannya. Ini kenapa jadi berantemnya beneran ya? Katanya pura-pura. Kemudian terlihat Kobra yang malah semakin nakut-nakutin Tias. Kemudian Tias pun meminta kepada Kobra supaya menolong Dian. Tetapi Kobra itu malah diem aja. Sementara itu terlihat Dian yang keheranan kenapa ke orang-orang ini malah pada mukul beneran. Andai aku ada di posisi Dian deh. Apa kamu kan seperti itu? Khawatir itu. Hingga akhirnya Tias pun keluar dari mobil dan menolong Dian. Dan ternyata tak jauh dari tempat itu ada Gino yang lagi memantau. Ternyata itu adalah anak buahnya Gino. Aku udah bilang sama papa. Kalau aku udah gak nganggep papa. Bagi papa aku sementara sendiri. Itu di rumah Pak Sigit terlihat ya Pak Sigit dan Hani yang lagi-lagi ribut lagi. Pak Sigit berusaha memberi nasihat tetapi Hani gak mau mendengar lagi. Bagi Hani Pak Sigit bukanlah ayahnya lagi. Papa udah gak ada hak untuk lagi Pak. Dan melihat Hani yang seperti itu, di sini terlihat ya Pak Sigit itu langsung shock, langsung ngedrop, bahkan terlihat Pak Sigit sesak nafas. Kemudian Hani pun memalingkan wajahnya seolah-olah gak peduli. Tetapi apakah Hani tega? Pergi dari sini, kamu harus cari tempat aman, kamu keluar dari sini. Kemudian adegan kembali kepada Dian dan juga Tias. Di sini Dian meminta supaya Tias pergi karena tempat ini berbahaya. Bisa lihat ya apa yang dilakukan orang-orang itu pada Dian. Tentu saja Tias pun panik banget dan langsung berteriak meminta tolong. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 November 2024. Dan sepertinya pada awalnya itu ini adalah rencana Kobra dan Dian ya. Tetapi malah yang datang itu bukan anak buahnya Kobra melainkan anak buahnya Gino. Ya akhirnya diserang beneran deh, makanya tadi Dian itu bingung kenapa mereka mukul beneran. Nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya. Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.